Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jurulatih dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Malam ini saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan mengenai satu tajuk, bagaimana kita hendak membuat atau menghasilkan minuman untuk detox. Rakan-rakan tahu apa itu detox? Tak tahu. Tak tahu. Tak pernah dengar. Okay, biasa kalau kita selalu melihat majalah ke surat khabar, detox ataupun dipanggil detoxification, kan? Itu biasa kita, biasa orang akan biasa dengar begitu. Sebelum saya meneruskan, tajuk yang diberi pada malam ini ialah tajuk tujuh cara. Jadi saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan bagaimana cara untuk menyediakan minuman kesihatan harian kita yang tujuannya untuk detox. Sebelum itu saya menjelaskan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan detox. Ya, detox itu ialah merupakan satu proses menyediakan minuman yang menggunakan bahan-bahan yang semula jadi, buah-buahan, dan bahan itu ataupun minuman itu berfungsi untuk membersihkan seluruh tubuh badan kita daripada segala jenis kotoran, racun, toksin yang masuk ke dalam tubuh badan kita setiap hari. Jadi detox ini adalah satu proses yang sangat penting. Kalau kita tak buat detox, sudah pasti kesan ataupun risiko yang kita akan hadapi dalam jangka masa yang panjang memberi negatif lah ataupun kesan negatif pada tahap kualiti kehidupan kita. Bagaimana cara kita nak menghasilkan minuman untuk detox setiap hari? Mungkin kita, kalau biasa kita setiap hari kita biasa minum apa? Teh, kopi dan sebagainya, kan? Jadi apa kata kita ubah? Kita ubah cara hidup kita ataupun gaya hidup kita. Kita tukar minuman kopi, teh dan sebagainya kepada minuman yang lebih sihat, yang lebih fungsinya lebih baik untuk kita. Baik, saya tunjukkan cara bagaimana kita boleh menyediakan minuman detox itu dengan cara yang mudah, pantas, bahan-bahannya pun murah tanpa kita bergantung kepada bahan-bahan ataupun ubat-ubatan ataupun minuman-minuman kesihatan yang ada dijual di mana-mana. Okay, bahan yang kita gunakan adalah semula jadi. Baik, rakan-rakan sekalian, antara cara ataupun contoh menyediakan minuman kesihatan ataupun untuk detox ini, pertama sekali kita sediakan air kosong, segelas air kosong. Saya ada tunjukkan, ada bawakan contoh di sini. Rakan-rakan boleh lihat minuman detox yang kita boleh sediakan pada setiap hari, di mana kita boleh jadikan amalan kita. Okey, sediakan segelas air kosong. Air kosong, ya. Air yang kita gunakanlah bekas bertutup. Ya, bekas bertutup ini kita letakkan airnya, air yang air kosong tu air bersih lah, air tapis dan sebagainya. Jadi bahan-bahan buah yang kita boleh guna yang sangat penting dalam proses detox ini atau proses pembuangan, pembersihan tubuh badan, pertama sekali mestilah buah yang dalam kategori buah-buahan asid ataupun buah-buahan sitrus seperti lemon, limau, nenas, apple, yang buah-buah yang masam tu. Sebab dia mengandungi asid yang tinggi yang boleh membantu remove ataupun keluarkan bahan-bahan kotoran dalam tubuh badan kita. Baik. Jadi antara yang biasa saya buat di rumah, ya. Pertama sekali kita gunakan lemon. Ya, kita potong sebiji buah lemon. Kita potong seperti begini. Okey. And then lepas itu kita campurkan dengan limau nipis atau limau kasturi sedikit. Kita campur juga dengan daun pudina, sesudu madu dan juga beberapa hirisan buah apple hijau. Sebab buah limau dengan apple dia kategori buah asid, kan, buah citrus yang untuk detox tadi. Dan akhir sekali ada yang mengatakan bagus untuk kita masukkan batang kayu manis. Kulit kayu manis kita masukkan dalam minuman air campuran tadi. Okey, apabila dah siap kita buat apa ni, campurkan semua barang-barang bahan-bahan buahan tadi tu, kita tutup dia, tutup dan kita masuk dalam peti sejuk.
biarkan dia dalam peti sejuk itu. Besok pagi kita keluarkan, okay? Dan kita minum setiap pagi sebelum kita mengambil sarapan. Kita amalkan setiap hari. Mengikut kajian, mereka yang selalu minum minuman untuk detox ini boleh menurunkan berat badan sekitar 2 kilo sehingga 10 kilogram dalam masa 1 bulan tanpa mengambil ubat, tanpa mengambil suplemen, tanpa diet, tanpa senaman. Hanya minum air itu sahaja, jadikan amalan setiap hari, boleh menurunkan berat badan hingga 10 kilogram. Jadi satu cara yang sangat selamat, mudah dan berkesan. Tak perlu lagi kita sibuk nak cari suplemen untuk kurus dan sebagainya, sebab proses itu akhirnya membawa kepada penurunan berat badan yang baik. Tuan-tuan sekalian, kenapa kita perlu detox? Mungkin saya boleh berkongsi sedikit dengan rakan-rakan. Kenapa kita perlu detox? Setiap hari kita perlu detox. Bolehkah hidup tanpa kita buat tanpa kita membersihkan tubuh badan kita? Bolehkah hidup seperti itu? Okey, kita perlu detox rakan-rakan kerana pertama sekali setiap hari kita menyedut beribu-ribu bahan jenis kimia, bahan tercemar daripada makanan, minuman, udara yang kita sedut, ke mana-mana kita pergi, bahan toksin masuk ke dalam tubuh badan kita tanpa kita sedar. Ada yang dibuang secara semula jadi melalui proses pembuangan air kencing, berpeluh dan sebagainya. Tetapi ada juga bahan toksin itu tidak boleh dikeluarkan secara semula jadi. Di mana bahan itu kekal, toksin itu kekal dalam tubuh kita sehingga ke akhir hayat. Dan sekira tak dibuang, tidak di-remove atau dibersihkan, kesan dia kesihatan akan kita akan rasa tiba pada umur yang lebih lanjut. Kita akan rasa kesan dia. Jadi kita perlu buang ataupun bersihkan bahan-bahan toksin itu untuk kesihatan kita, sama ada kita suka atau tak suka. Proses itu mesti kita buat. Kalaupun kita tak sediakan minuman seperti yang kita sebut tadi, sekurang-kurangnya kita mengamalkan makanan-makanan yang baik, yang sihat. Tinggalkan makanan yang penuh dengan bahan kimia dan sebagainya. Baiklah rakan-rakan sekalian, rasanya itu sahaja demo saya ataupun penyampaian saya mengenai cara menyediakan minuman untuk detox tadi. Diharap rakan-rakan dapat berkongsi, dapat menimba pengalaman dan mungkin boleh mencuba lepas ini. Terima kasih.